Orang dulu nak buat natu, nak bagi minta anak dia suruh baca bismillah Fatihah. Nak, bukan suruh baca Yasin. Orang dulu-dulu baca Fatihah sekali. Nak, ada apa? Baca Fatihah. Nak baca ayat kursi sekali. Nak minta anak kan? Nak buat natu kan? Nak ayat kursi sekali. Tanya rukun imam apa perkara? Nak rukun syahadat sekali bah. Nak. Nabi wafat tu ni. Tanya. Tanya lebih kurang pasal apa? Bukan nak bod dapur, nak bod dalam bilik. Nak. Nak jadi suami anak dia, nak jadi natu anak dia kat gigi cucu dia. Nak. Tanya gitu kan? Lain ni lah, dia dah gitu. Hijaman ni. Nampak? Hija Petronas, pakcik. Oh, Petronas. Ha, mak bunyi dapur. Petronas, bergedik dapur. Kalau kau habis, kemar katu. Nak bengar Petronas. Nak? Ha. Dapur gelepor dah, oh, anak dengan mak. Tak gelepor. Nak, oh, Petronas, Petronas. Helikopter. Ada. Ha, tak apa-apa. Nekoh 3 bulan pun ana ni. Tak, tak gilau nak kerja Petronas pam minyak. Ada. Gila gitu ah. Siang Bangla malam kita. Ada. Ha. Dak tanya dah rukun syahadah, rukun iman, rukun Islam, teh Fatihah ke apa saja. Nak. Dak rajin gi surah, patut tanya surah mana dengar. Orang minta anak kita kan. Surah mana dengar? Surah kakak omohnya. Surah mana kakak omoh? Surah ni kita puas tau kan. Ni sungguh. Orang tanda mari seminggu 3 kali. Padam dah. Bukan nak nak malam. Bukan nak ustaz. Mana ada bahagian? Nak? Dia gitu. Tapi janganlah mari ngaji tu nak bining. Ada kot lebar mari ngaji kelek kitab, bawa kitab, dobit kitab. Rupa nak nikah. Nyewak gelewak kat orang ngaji. Tak ada juga pasangan gini. Nak? Dia pergi cari ibu. Jadi tu jual tak wanda ilmu tak boleh lagi tu. Nak? Ada ilmu tak boleh. Kalau boleh, lah yang fa'u tak boleh guna kau. Nak? Ada kau? Nak payah kan? Nikah, menggelewak surah masjid lah pula. Nak? Lepas tu, atau kak ke ustaz. Kau ni kak ada pula? Nikah dah. Boleh jodoh. Boleh jodoh. Lepas tu dah hari lah. Tak hari dah. Dah kita lepoh gitu kita. Selit celah Lydia Rezek. Kata mana lama dah hari? Nikah tak bulan madu. Masuk 3 bulan tak hari dah. 3 bulan mana dah hari ni? Mana dah hari ke main surah lain pula? Sekejap Rupuan Alohan. Alohan lah. Nak mutah-mutah ke diri dah. Nak masuk 8 bulan dah hari ni. Alohan ni dah Alohan dah. Siapa masa takut nak beranak kan tak ada orang. Dia main gitu. Nak masuk 9 bulan beranak dah ustaz. Jadi orang teruk duduk payah awak kita belaka kerja. Nak dah anak besar dukung buat ni makan mi goreng. 4 bulan dah tak dukung lah. 4 bulan dah anak dah kan dah gigi surah. Mak tok tua pula dah hang. Hang dah duk main gitu bahan tanah kita. Dah bola kotak. Dah reti. Wa ma tiqaduka belalak mati-mati. Nak jawab gua ni. Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, soalan-soalan yang termasuk di dalam soalan alam barzah. Wa ma i'tiqaduka? Apa i'tiqad kamu? Nak jawab kau ni. Dah kita masih hidup ni tak boleh nak jawab dah. Nampak? Dah benda i'tiqad. Nah, i'tiqad kita tak reti dah benda i'tiqad. 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 Tahu dah benda apa i'tiqad? I'tiqadlah orang ngajar-ngajar tu. Ramah jawab gitu. Nah. Betul molek. Dah. Irtanim khamsan qabla khamsin. Rebuklah 5 peluang sebelum datangnya 5 masa. Nampak? Rebuk 5 perkara ni. Nampak? Syababaka qabla harami. Yang pertama Nabi kata rebuklah masa muda sebelum datang masa tua. Nampak? Wasihataka qabla sakami. Masa engkau sehat sebelum masa datang masa sakit. Wa farahaka qabla syughli. Masa mu lapang lagi sebelum datang masa dadang dah. Nak. Wa ghinaka qabla faqri. Masa mu ada piti, ada kemudahan belanja
Nah, sebelum datang basak tege bagimu. Wahayataka qabla mauti. Masa mu hidup sebelum datang malaikat Izrail kepadamu. Kebuah lima kali. Nah, maka berkhilaf ulama pada benda yang ditimbang itu, kata setengahnya ulama ditimbangkan amalan-amalan sendiri dengan bahu dijadikan jirim-jirim, itu makna bertubuh. Dan kata setengahnya ditimbangkan buk-buk suratan. Ha, jadi masalah timbang tidak berlaku khilaf. Memang timbang amalan. Wajib kita beriktikad yakin sungguh-sungguh. Yang ada khilaf dia timbang tu benda apa? Dia timbang amalan kita ke buku buku amalan kita? Nak ada dua pendapat. Mana-mana betul lagi. Nampak? Tak payah balas-balas. Ada setengah ulama cenderung mengatakan yang ditimbang amalan kita. Amalan kita Allah jadikan berbentuk stokor amalan. Nah, bukan semayang kita, semayang kita kita buat. Nah, kita sembahyang ada kepahala. Pahalanya katakan sekian banyak. Nah, tulis dalam buku. Jadi pahala tu dia jadi berbentuk, berjising, bertubuh. Pahala-pahala kebahagiaan kita kumpul dalam hidup dunia bubuh atas satu neraca. Dosa-dosa yang kita buat jadi tokoh kumpul atas daun sebelah lagi. Nampak? Nampak? Ha, gitu. Pendapat ini ada juga benarnya. Kerana datangnya dalam hadis yang sahih menceritakan amalan kita mari dalam bentuk seorang. Amalan bukan kita, amalan kita Tuhan buat jadi orang masa kita baru masuk dalam alam barzah. Nah, kalau dia alam kita baik, orang yang comel mayat tu tanya, siapa kamu wahai pemuda yang sangat cantik? Ni hadis kita. Jawab pemuda tu, akulah amalanmu. Ha, jadi boleh buat lembaga. Nah, kalau ada pakai rawah kok set rombok masjid, kok set ambil nama orang pergi sejik dengar nak foto Wak Isam. Ha, tu marilah lembaga hitam. Nak dia tanya, mu siapa hitam beletung? Akulah amalanmu wahai JKK. Tak ada mari dah. Patutlah kalau kita rasa kita tak mahu susah, balik ke pangkal jalan pedoh je. Nak nak taubat daripada dosa, tak payah pergi Mekah, tak payah duduk depan Hajar Aswad. Ha, atas maiting boleh. Nampak? Ha, di mana-mana. Atas taki minyak arezek boleh negak. Nah, mari kesedaran, tak berbuat dah dosa. Begitu kan? Mudah sangat. Dan dan kata setengahnya ditimbangkan ampunnya amal. Kita sendiri naik atas timbang. Ha, ni kau doa. Ya. Demikianlah berkilah mereka itu. Dan baca pula firmannya, fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aysyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Maksudnya, maka adapun mereka yang berat timbangan hasanatnya dengan sebab banyak kebajikan dan taat, maka ialah di dalam kehidupan yang reta ia. Yakni kehidupan pada syurga yang direta disukai seorang akan di syurga dan puas hati-hatinya. Dan adapun mereka yang ringan timbangannya, maka ibunya dan tempat bertepunya, tempat bertupunya neraka hawiyah. Baca bertupu, tempat balik neraka hawiyah hingga akhir ayat. Jadi jelas dalam ayat ini adanya timbangan pada hari kiamat. Neh, wajib kita beriman. Timbangan yang sangat adil. Neh, atas dunia ni ada kali adil, ada kalinya zalim. Akhirat Allah sendiri jadi hakim. Mahkamah yang paling adil, mahkamah akhirat. Mahkamah dunia ni tak boleh sampai 100% adil seperti keadilan Allah. Walau bagaimanapun syariat mensyaratkan keadilan, tak boleh buat main-main. Atas dunia ni kalau orang yang dibicarakan tu anak saudara, pak saudara, tak boleh jadi hakim. Orang yang ada kaitan keluarga dengan pesalah ataupun penuduh, tak boleh jadi hakim. Sebab manusia dia ada hati. Hati ni dia cenderung kepada orang yang dia sayang ataupun keluarga dia. Gitu. Nah, tak adil. Bila cenderung, tidak ada keadilan.
Maksudnya Allah ni nak dan mewajibkan adik. Sehingga orang yang ada kaitan, ada kena-kena lah. Walaupun anak dua pupu dia, tak boleh jadi hakim. Nampak? Pasal apa? Anak dua pupumu yang bersalah ni, dalam kes ni, yang dituduh di mahkamah. Tiba-tiba, pok dua pupu jadi hakim. Dia mesti ada rasa kasihan, ada rasa sayang, ada rasa kroni. Bila gitu, timbulnya kezaliman. Faham? Ha. Kita ni hakim, bakal ikut muakim. Okay. Muakimu, mulaya. Mu seka ke layak? Mu seka ke layak? Faham tak? Ada apa-apa kan? Okay. Okay. Pakai ubuh gitu. Nah, jadi tak ada apa-apa lah. Cara nak cara pun.